PKS kenapa sih kok ngebet mau bikin sholat id di JIS, ditulis oleh Widodo SP di siward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Semakin kesini, keberadaan Jakarta International Stadium atau JIS tampaknya seperti bangunan yang rentan dengan yang namanya karma. Maklum, proyek JIS ini kan ditengarai sangat beraroma politis, peninggalan era rezim Anies Baswedan yang diklaim sebagai stadion yang canggih dan modern. Tetapi faktanya keberadaan JIS malah meninggalkan banyak catatan dan penilaian miring. Kita tentu masih ingat diadakannya konser Dewa 19 belum lama ini, dengan banyak keluhan, sindiran, hingga makian, karena keberadaan JIS yang belum disertai sarana dan prasarana lengkap, termasuk akses layanan transportasi menuju dan pulang dari JIS yang dianggap sangat merepotkan. Ini menjelang Lebaran 2023 kembali menjawab persoalan yang tampaknya sengaja diangkat oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS buat menekan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang emoh menggelar sholat id di Stadion Kebanggaan rezim Anies Baswedan dan kroni-kroninya, termasuk partai politik pendukungnya, salah satunya PKS. Aneh memang, karena keputusan Heru Budi Hartono buat mengembalikan kesederhanaan sholat id dengan mengadakan di masjid yang ada di Balai Kota DKI Jakarta, ini malah ditentang oleh PKS, meski penolakannya disampaikan dengan cara halus. Ya simpel aja sih, di Balai Kota saja, karena dari hasil ngobrol-ngobrol, kebanyakan setuju di Balai Kota, para karyawan di sini. Kata Heru belum lama ini saat ditanya soal lokasi sholat id. Heru pun mengaku bahwa keputusan itu dibuatnya berdasarkan hasil obrolan dengan para karyawan di Balai Kota, yang lebih menyukai digelarnya sholat id di Balai Kota karena aksesnya lebih mudah. Mau sholat id di mana teman-teman? Di Balai Kota saja pak. Kita gampang, ya sudah saya ikut. Sudah fix saya rasa di Balai Kota saja, kata Heru lagi, yang bisa kita temukan di berbagai pemberitaan. Sekedar info sebelumnya memang ada usulan dari kader PKS, tepatnya oleh Ahmad Yani dari fraksi PKS, selaku anggota DPRD Komisi B DKI Jakarta. Menurut Ahmad Yani, kegiatan sholat id di JIS merupakan kegiatan positif yang perlu dipertahankan. Mungkin maksudnya kegiatan yang berdampak positif buat elektabilitas maupun pencitraan Anies Baswedan ya. Atau mungkin yang dimaksud positif adalah karena partainya kecipratan sesuatu yang bisa menguntungkan mereka menuju ajang pemilu 2024 nanti. Ada-ada saja memang PKS ini. Ada aroma liciknya juga dengan mencoba menekan Heru agar menggelar sholat id di JIS supaya keberadaan JIS terus mendapatkan sorotan dan pemberitaan yang positif, yang ujungnya akan memaksa publik buat mengingat Anies Baswedan. Padahal setahu saya, lokasi paling enak dan nyaman buat sholat id ya sedapat mungkin tidak jauh dari rumah warga. Kalaupun harus mengadakan sholat id di kantor, yang mungkin dilanjutkan dengan cara ramah-tamah, ya dilakukan saja di tempat ibadah yang terdekat dengan kantor. Masa kudu memaksa digelar di JIS yang kabarnya berjarak lebih dari 10 km dari Balai Kota DKI Jakarta? Ini ada apa, wahai PKS? Akhirnya kita tahu bahwa aroma politisasi agama dan kegiatan ibadah yang dilakukan sejak kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 tampaknya belum sembuh betul. Kini stadion pun hendak dijadikan alat politisasi, bahkan yang bersentuhan dengan agama dan urusan ibadah yang menjadi momen penting setelah sebulan penuh umat Islam berpuasa. Apa nggak takut kena azab dengan mempolitisasi JIS kayak gitu ya? Kok seperti nggak ada kapoknya kelompok yang satu itu dengan cara berpikir yang sangat tidak simple, yang ujungnya justru bisa menimbulkan kecurigaan. Emang ada apa sih kok memaksakan menggelar sholat id di JIS? Walah PKS, PKS, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Lagi dan lagi, Nasdem ditinggal kader terbaiknya pasca dukung Anies. Paloh semakin puyeng, ditulis oleh Ferry Patli di siward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Tercatat sebagai partai pertama yang mendukung Anies, bukan berarti Nasdem auto mendapatkan banyak keuntungan. Terbukti berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC pada Maret 2023 lalu, tetap saja Nasdem tidak masuk tiga besar partai dengan elektabilitas tertinggi. Partai besutan Surya Paloh itu hanya berada di urutan kelima, di bawah PDIP, Gerindra, PKB, serta Golkar. Dan menurut SMRC juga, elektabilitas Nasdem justru mengalami penurunan dari 9,1% menjadi 7%.
Kemudian yang tidak kalah bikin puyeng Surya Paloh, dia dikerjain oleh AHY dan Partai Demokrat. Jadi beberapa bulan ini, ia selalu didesak oleh si bocil putra SBY itu dan anak buahnya, agar mau mengusung pasangan Anies AHY. Kalau tidak mau, maka siap-siap koalisi ditinggalkan oleh Demokrat. Celakanya tanpa Demokrat, koalisi perubahan belum cukup syarat untuk mengusung Anies. Celakanya lagi, kalau AHY yang jadi cawapres, maka Anies berpotensi kalah. Dengan demikian, posisi Nasdem kini ibarat makan buah simalakama, harus menentukan pilihan yang sama-sama berbahaya. Menerima AHY jadi cawapres, capres yang diusung akan kalah. Menolak ketum Demokrat itu jadi cawapres Anies, Demokrat penting untuk memenuhi syarat presidential threshold 20%. Memang pernah ada wacana Golkar mau masuk ke koalisi perubahan, yang ini bisa menggantikan Partai Demokrat sebagai syarat untuk mengusung capres. Tapi nampaknya itu hanya wacana saja, karena sampai sekarang Golkar tidak kunjung mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Yang ada malah partai berlambang pohon beringin itu lagi sibuk membangun koalisi besar bersama PAN, PKB, Gerindra, dan lain-lain. Di samping itu, nasib Nasdem sekarang persis seperti Partai Umat, yakni ditinggalkan kader satu persatu. Tentu masih segar diingatan kita siapa saja yang sudah mengundurkan diri dari Partai Umat. Mulai dari Agung Mozin, Neno Warisman, 26 pengurus Partai Umat Depok, Wakil Ketua DPD Partai Umat Depok Syahrial Chan, Sekretaris Partai Umat Sultan Imanuddin, dan lain-lain. Sedangkan yang bergabung ke partai itu hanya segelintir orang saja. Itu pun ada orang yang bermasalah, yakni mantan Gubernur Riau Anas Ma'amun. Diketahui si Anas ini merupakan koruptor, pelaku pelecehan seksual dan melakukan nepotisme saat menjadi orang nomor satu di Riau. Lantas siapa saja kader Nasdem yang sudah gak betah lagi berlama-lama di partai yang dikenal dengan slogan Restorasi Indonesia tersebut? Yang terbaru adalah Wakil Ketua Bidang Agama dan Adat DPW Nasdem Jatim, Abid Umar. Diketahui mantan Ketua Ansor Jatim periode 2018-2019 tersebut mengundurkan diri dari Nasdem terhitung sejak 5 April 2023 lalu. Memang Gus Abid, sebutan Abid Umar, tidak menyebutkan pengunduran dirinya tersebut karena alasan politik. Tapi kalau melihat latar belakangnya sebagai pemuda Ansor, maka tidak lain tidak bukan, ia keluar dari Nasdem karena partainya mengusung Anies. Gus Abid paham betul siapa orang-orang di belakang Anies. Kelompok intoleran bro, mulai dari ex-HTI, ex-FPI, PA212, GNPF Ulama dan Majelis Pembela Rasulullah Besutan Habibah Harbin Smith. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa NU berseberangan dengan kelompok kadrun ini, karena NU lebih mengedepankan dialog dan kebersamaan daripada sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain dan merasa diri sebagai pemegang kunci surga. Artinya apa? Mundurnya Gus Abid dari Nasdem ini merupakan pertanda bahwa Ansor tidak mendukung Nasdem, apalagi mendukung Anies. Dulu bisa jadi ada sebagian kader Ansor yang mendukung Nasdem lantaran partai tersebut nasionalis, tapi sekarang sejak partai itu satu geng dengan kadrun. Sebelumnya, jangan ditanya siapa saja yang mundur dari Nasdem. Banyak banget bro NSIS, mulai dari Sulfan Lindan, Siswono Yudohusodo, Engkar Tiastor Lukito, Koni Rahakundini, Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah, Milo Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, ribuan kader di Kabupaten Wakatobi Sultra, 4 kader di Nusa Penida Bali, dan lain-lain. Padahal pemilu masih lama dikelar, setahun lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain. Seperti para pendukung Ahok, sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem. Karena ulah capres yang didukungnya itu, Anies yang memainkan isu SARA. Sehingga mantan Bupati Belitung Timur tersebut kalah. Sementara kadrun kayaknya gak deh memilih Nasdem lantaran perbedaan ideologi yang begitu mencolok. Kadrun cocoknya memilih PKS atau Partai Umat. Ngenesnya, Paloh mau menarik diri dari mendukung Anies sudah gak bisa. Bagaimana kalau menurut Anda?